Pemirsa, seorang penjamret tertangkap dan jadi bulan-bulanan masa usai menjamret sebuah telepon genggam di Cakung, Jakarta Timur. Ya, tak hanya si penjamret, seorang pria yang berusaha membubarkan massa di lokasi dengan melepaskan tembakan ke udara juga dikeroyok. Belakangan diketahui pria yang dikeroyok massa itu adalah seorang anggota polisi. Siang tadi di sebuah toko di Jalan Rajiman, Cakung, Jakarta Timur, ramai oleh massa. Seorang penjamret sebuah telepon genggam baru saja tertangkap. Ini sepeda motor yang digunakan si penjamret. Hancur lebur, dirusak massa yang kesal dengan aksi pelaku. Tak lama kemudian datang mobil patroli polisi untuk menjemput si penjamret. Lalu, mana penjamretnya? Ini dia, pria berkaos putih berambut pirang yang mukanya babak belur ini dikawal polisi, siap untuk dikeluarkan dari toko dan dibawa ke mobil patroli. Sementara itu, jeng-jeng, ratusan massa yang emosi menunggu di luar siap menghajar si penjamret. Lihat saja, pria bertopi ini awalnya ikut membuka jalan, tapi jeger, satu pukulan ia lepaskan ke kepala penjamret. Penjamret akhirnya berhasil dimasukkan ke mobil patroli untuk dibawa ke kantor polisi. Nah, dia berdua, yang satu kabur. Jadi jatuh di sini kena sama ini, sama tukang ini, pemotong ini, pohon. Hanya dia kena di sini, makanya saya amankan. Ada satu lagi lari atau gimana? Lari. Motornya dia yang bawa. Tunggu dulu, jangan pindah channel. Walau si penjamret sudah dibawa ke kantor polisi, masalah belum selesai. Massa yang belum puas menghajar penjamret masih berkerumun dan ingin membakar motor pelaku. Dan dor, seorang polisi berpakaian sipil melepaskan tembakan ke udara. Yang ini orangnya yang memerintahkan massa untuk bubar. Warga kaget dan bertanya-tanya siapa pria yang melepaskan tembakan tadi. Karena tak mengenakan seragam polisi, massa pun ragu dan mengerumuninya. Seorang polisi berseragam dan satu orang pria berusaha mengawalnya agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dan benar saja, keadaan memanas. Dengan beringas, massa mengeroyok polisi tadi. Jadi pelaku jambretnya sudah diamankan ke polsek. Motornya mau dibakar oleh masyarakat. Anggota kami berusaha mengamankan, tetapi anggota kami dipukul oleh masyarakat sekitar. Dan orang-orang yang benar-benar melakukan pemukulan terhadap anggota kami akan kami cari. Saat ini sudah ada 3 orang pelaku pemukulan yang diamankan polisi. Kasus ini masih terus didalami pihak kepolisian untuk mencari pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta.